Informasi lainnya, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan George Toisuta dikebumikan di tempat pemakaman umum Kampung Dadi Makassar, Sulawesi Selatan secara militer. Meskipun hujan, namun upacara pemakaman berlangsung penuh haru dan hikmat. Prosesi pemakaman militer dipimpin oleh Wakasat Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sejumlah tokoh turut hadir, diantaranya mantan Panglima TNI Gatot Turmantio. Di mata Gatot, sosok George Toisuta adalah teladan yang baik serta prajurit yang berprestasi. Sebelum wafat, George beramanah ingin dimakamkan di samping makam ibundanya. Itu di belakang itu.